Ya, doain aja kalau bisa itu. Tapi di usia segini mungkin kan banyak link-link apa namanya pengajian dan yang dulu-dulu pasti sendiri gitu. Ya pasti ada aja lah yang gitu-gitu. Cuma ya aku gimana ya, aku juga lebih ke aku mau mengenal diri aku sendiri gimana dan memperbaiki diri dulu lah. Kalau masalah itu ya calon nanti kalau udah waktunya. Ya, pokoknya doain aja. Ada kriteria ya, sendiri sih dan harus mencari cari pasangan tuh. Ngalir aja lihatnya. Kriteria. Ya ada sih sebenarnya yang bikin nyaman aja udah cukup. Tapi yang main itu udah ini. Nah, yang mana nih? Yang mana nih? Pokoknya doain aja pokoknya. Berarti udah ada sekarang pasangannya. Doain aja. Kita tahun depan lagi aja. Aku belum tahu sih kapan ya, karena kan itu semua. Karena kan kita manusia itu cuma bisa berencana. Semuanya yang ngambili, yang ngatur itu udah ada yang ngatur, semuanya Allah ngatur. Jadi aku percaya aja sama jalan. Pacaran juga atau taruh juga atau seperti apa gitu Mas Yaris? Taruh. Kalau aku jujur sih nggak tahu ya, untuk aku personal sih aku lebih baik mengenal dulu daripada aku nggak kenal sama sekali. Kalau untuk aku personal. Ada tidak sama Bilar juga atau mungkin sama siapa gitu? Ini ada nih? Nggak ada sih sampai sekarang sih. Nggak ada yang gimana sih sama Bilar dan lain-lain juga. Bilar juga sangat support lah. Aku pengennya apa? Aku pengennya gimana? Dia udah tahu. Jadi nggak ada yang gimana sih. Paling cuma mau, ayo Riz, apa nih mau jadiin gitu. Tapi lagi ini, lu Riz katanya mau tahun ini. Apa? Waktu itu ngomong. Waktu itu, ya makanya balik lagi kan aku bilang, aku tuh cuma bisa berencana. Cuma kan semuanya lagi dari Allah lah, kayak gimana yang aku. Ya kalau emang belum tahun ini ya berarti insya Allah aku bisa berencana tahun depan, atau tahun depan lagi, atau tahun depan lagi, atau tahun depan. Tapi kan udah 2 tahun memacar apa, udah pacaran 2 tahun sama Hafiza gitu, gimana tuh? Ya, cepet nih ya. Ya pokoknya aku minta doanya aja yang baik-baik, semoga kedepannya semuanya lancar.